warga digital, terima kasih sudah bertamu di channel ini. Nah, kali ini saya akan membantu kalian bagaimana cara menyetting tanggalan atau kalender dan jam di laptop Windows 11 kalian. Nah, terus caranya gimana kak? Langsung saja ke caranya. Oh iya, jadi jika kalian menggunakan tutorial ini, maka jam kalian itu akan otomatis. Kadang sekarang mungkin jam kalian itu terlalu lambat atau terlalu cepat atau mungkin berhenti. Nah, kalian cocok sekali kalian menemukan tutorial ini. Nah, langsung saja ke caranya. Silakan kita klik menu tanggalan ini. Kemudian kita pilih adjust date and time. Nah, jika sudah muncul seperti ini nih, silakan kita aktifkan atau onkan set time automatically. Pastikan ini on ya. Nah, ini on. Terus time zone-nya kita ubah menjadi Bangkok, Honai, dan Jakarta. Nah, jika sudah, pastikan di sini kalian pencet SYNC Now. Nah, sampai ada tanda centangnya seperti ini. Nah, maka dari itu sekarang tanggal atau kalender kalian beserta jamnya sudah sesuai dengan waktu sebenarnya. Nah, seperti itu aja. Nah, jika kalian terbantu dengan video ini, mohon klik tombol like dan subscribe. Karena dengan like dan subscribe, maka channel ini akan semakin berkembang dan kalian akan terus terbantu dan terhibur dengan video-video selanjutnya. Dan jika kalian itu masih menemukan kendala, silakan kalian tinggalkan komentar di video ini. Terima kasih.